Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Bagaimana kita akan membahas tentang bagaimana berwudu. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana berwudu. Kemudian juga kita ada tentang hukum berwudu. Bisa orang istiqomah menjalani syariat. Biarin kita masih muda, amal kita, ya.
kita harus penuh rendah hati juga. Rendah hati. Cita-citakan kita bisa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Memang kalau perintah itu mas tata tu semampu kamu, nggak bisa semua kita jalani. Mas tata tu semampu kita. Nah kalau larangan itu total. Tanamkan di hati dengan kuat kita nggak mau, jangan kita nggak mau melanggar perintah Allah. Tanamkan di dalam hati, pasang azam cita-cita nggak mau maksiat, baik dosa kecil maupun dosa apalagi dosa besar. Cita-cita di dalam hati. Kita enggak mau melakukannya. Iya karena butuh, iya karena selain itu mana? Niat di hati, asam di hati, niat di hati enggak mau berbuat dosa. Walaupun kita manusia enggak lepas dari berbuat dosa. Kalau bani Adam khotohuna wa khotohina atau setiap manusia itu bersalah. Namun sebaik-baik orang yang bersalah adalah mau bertobat. Jadi semangat kita, semangat ya, enggak mau berbuat dosa. Semangat, tanamkan semangat. Nah, nanti kalau umur kita sampai, kita bersalah. Dimanapun, kapanpun dan siapa. Karena cita-cita kita senantiasa kita punya cita-cita enggak mau berbuat dosa. Insya Allah. Tempat pandang Allah adalah di hati. Allah lihat kita, hati kita. Di hati. Allah lihat kita, hati kita. Allah lihat kita, hati kita. Punya cita-cita yang mulia enggak mau berbuat dosa. Seperti itu luar biasa. Orang tua udah pantas nih. Nah, kita baca di sini tentang Akhraja Syaikhani an Abi Hurairah telah meluangkan oleh Bukhari Muslim, Imam Bukhari Muslim an Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata ahlikum, Allah tidak terima salat salah seorang di antara kamu illa hamdasa hatta yatawadda, apabila dia berhadas sehingga dia berwudu, lalu Allah terima. Tidak diterima ya salat salah seorang kamu, tidak diterima sholat setiap kamu apabila ya, ya, tidak berwudu, ya, berhadas. Akan diterima sholat kamu kalau kamu sudah berwudu. Nah, kita renungi. Jadi Allah akan terima sholat orang yang setiap kebaikan, setiap kemuliaan. Begitu. Simpelnya itu. Berarti kita usahakan jangan sampai lepas dari pakai itu. Kemana-mana untuk, kemana-mana untuk, kemana-mana untuk. Amalkan itu. Nabi sampai pangkat banget, saya sampai terompaknya udah kedengaran di surga, kurang apa. Wa Abu Syaikh ini dan riwayat Abu Syaikh an Ibn Mas'ud dari Ibn Mas'ud umira bi abdin, telah diperintahkan dengan seorang hamba an min ibadillah ta'ala, daripada hamba-hamba Allah ta'ala, yudruh fi qabrin, dipukul dia di kuburnya, ni atajalatin dengan 100 pukul.
terkumpul 100 kumpulan orang di dalam kubur. Malam yazal senantiasa dipukul senang. Malam yazal yas'al yadahu hatta sarat jaldatan wahidatan. Senantiasa dia minta, dia berdoa ya, supaya dipulangin ya, sehingga jadi tinggal satu. Famtala'a qabruhu naran, lalu penuhlah kuburnya dengan api neraka. Falam martafa'a anhu, maka tatkala terangkat ya, siksaan, maksudnya ya, siksaan itu hilang. Qala, dia bertanya, ala ma jalattumuni, ala asalnya ala ma gitu, dibuang alifnya seperti lima ada 90. Ala ma jalattumuni, atas dasar apa kamu jilid aku, atas dasar apa kamu pejut aku. Qala innaka sallaita salatan li ghairi tahurin, sesungguhnya engkau salat dengan tanpa bersuci ya. Salat tanpa bersuci, sudah pantang masih sembahyang, sudah pantang masih sembahyang. Wa maratu bi mazlumin falam tansuhu, dan engkau wa marata bi mazlumin falam tansuhu. Omarat pada engkau lewat di depan di mazlum ini, baknya namanya lil-ilsof, bukan ma'iyah. Kalau ma'iyah jalan bersama baknya, ini baknya lil-ilsof. Jadi kita lewat di depan ada orang ya. Engkau lewat di depan orang yang dizolimin, engkau lewat di depan ada orang yang dizolimin. Falam tansurhu, namun engkau tidak tolongin dia. Ini kenapa aku kumpulkan. Jadi kita kalau ada orang di zolimin kita turunin kalau kita bisa kan? Iya. Jadi kalau ada orang di zolimin kita biarkan, nanti kita disiksa, dikubur akan dipecut. Contoh kecil saja, ada orang umpama diomongin di depan kita, padahal kita bisa kasih tahu, kita mampu ya. Tapi kita gak berani ya. Takut jadi teman lagi kadang-kadang gitu. Nah itu kita nanti dikubur bakal pecut ya. Nah supaya gak dipecut ya, ya kita tolongin orang itu sedikit aja ngomong. Sepengetahuan saya beliau tidak seperti ini, cukup begitu, insya Allah ngomong lagi. Jadi kalau masih ngomong aja kasih dari waktu itu beliau ya, dia melakukan ini, masya Allah. Kalau mama ada, nah ada alasan. Gak usah ngomong, gak usah banyak-banyak ngomong. Insya Allah cukup. Berhenti omong. Bukan kayaknya kecil itu perbuatan kita. Nah, ya, tapi dengan sebab itu kita mengumpulkan diri. Nah, untuk dibunuh. Kalau dikubur sudah disiksa, maka kesononya bakal siksaan terus. Jadi kalau dikubur ringan, nanti akhiratnya dikubur sudah berat, kesananya berat. Ini yang gampang. Ya, awal akhirat. Awal akhirat. Ada yang mengatakan itu sudah akhirat. Ya. Tapi yang mengatakan ya, yang lebih maksud itu awal aja. Wal Baihaqi, riwayat Imam Baihaqi an Sulaiman, dari Salman, idza tawadda'a al-'abdu, apabila berwudu oleh seorang hamba, tahatat maka ya
berguguran anhu darinya seluruh akan segala dosa-dosanya. Jadi orang kalau berwudu dosa-dosanya habis, maksudnya dosa besarnya. Jadi orang kalau senantiasa berwudu dosa kecilnya enggak ada. Ini harus terus. Senantiasa berwudu. Cakep. Orang ini juga wajahnya akan terlihat terang. Walaupun kulit wajahnya putih, tapi dia terang. Iya. Jadi gurah muhajirinnya di dunia udah pak. Kama ta'ata warabuha di syajarat, sebagaimana gugur daun-daun ini pohon. Jadi seperti daun berguguran dosanya. Dan Muslimun riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah, idza tawadda'a 'abdu, apabila berwudu oleh seorang hamba, al muslimu yang muslim, awil mukminu atau orang mukmin, faghassala wajhahu, lalu dia basuh akan wajahnya, dia berwudu wajahnya dibasuh, min wajhi, maka keluar dari mukanya kullu khati'atin, setiap kesalahan, setiap dosa rontok. Nazar ilaiha bi'aini, dia lihat kepadanya kesalahan itu dengan matanya, ma'al ma'i, rontok bersama air, au ma'a akhiri qatrin ma'i, atau rontok dosanya bersama akhir tetesan air. Yakini. Makanya saya katakan tadi, orang yang senantiasa wudu mukanya bersinar cakep. Jadi gurur muhajirinnya belum sampai akhirat, di dunia udah patah. Lihat para ulama wajahnya terang terang. Jelas. Lihat orang yang gagal sembahyang, walaupun putih gagal, tidak sembahyang, ada yang kurang. Ada yang kurang. Tapi kalau orang yang rajin wudunya, walaupun kulitnya enggak putih, ya enggak putih, ngomong langsung ya, enggak putih. Ya, dia rajin wudunya, masya Allah. Iya. Adem banget gitu, adem. Adem. Ya Allah, jangan dilihat. Fa'idha ghassala yadayhi, maka apabila dia basuh akan dua tangannya, kharaj min yadayhi, maka keluar dari dua tangannya, dia basuh dua tangannya, keluar dari luar tangannya kullu khati'atin, setiap kesalahan. Jadi kesalahan tangannya rontok. Batasha yadahu, yang dilakukan oleh dua tangannya kesalahan itu rontok. Ma'al ma'i, rontok bersamanya. Aw ma'a akhri qatril ma'i, atau rontok bersama akhir tetesan air. Rontok. Kalau tadi muka, rontok semua, dosa-dosa muka, mata, telinga, hidung semua rontok, tangan rontok semua dosa-dosanya, seiring air wudu itu mengalir. Faidha ghassala rijlaihi, maka apabila dia basuh akan dua kakinya, kharajat, maka rontoknya keluar, min rijlaihi, dari dua kakinya, kullu khati'atin, oleh setiap kesalahan, setiap dosa. Masyadha rijlahu, yang dua kakinya berjalan, ma'al ma'i, rontok bersama air, au ma'a akhir qatil ma'i, atau rontok bersama akhir tetesan air, dosanya rontok. Kakinya suka jalan kemana, ya, kakinya jalan maksiat, kakinya melangkah maksiat, kakinya jalan ngomongin apa macam-macam kaya yang jahat-jahat, yang dosa-dosa. Ya, ketika dia berwudu,
ma'at ya hatta yang kerudat nafian minat zunubi, sehingga dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Berarti dosanya hilang tuh orang-orang yang suka berwudu. Biasa, niat biasa aja. Senantiasa kita gitu. Apalagi mau tidur, jangan sampai kagak. Karena kita mau tidur itu, Masya Allah. Oh, luar biasa. Suatu nikmat yang sangat besar diberikan keyakinan kita. Satu nikmat yang besar diberikan keyakinan kita. Besok masih hidup. Coba ya, artinya kita enggak dibayangi rasa takut besok mati. Kita enggak dibayangi rasa takut besok belum tentu ada umur. Dikasih lupa sama Allah. Dikasih lupa sama Allah, enggak tapi mikirin. Coba kalau mikirin terus. Kalau bisa tidur. Apa yang kita yakin besok masih hidup? Itu nikmat. Masyaallah. Ketika kita tidur, ruhul ghaib pondok kita naik. Ruhul ghaib yang pondok kita ada di badan kita. Pernah ngelihat ada orang itu di jalan ya. Bang, ke mana, Bang? Bapak selamat ke depan. Ditanya nyaut, tapi ketika orang sadar, tadi ngomong begini sadar nggak? Tidur, menandakan apa? Ruhul yang maksudnya nggak ada di situ. Jadi oleh karena itu, Pak, jangan sampai kita tidur kagak pakai jangan sampai. Kenapa? Khawatir, takut-takut Allah jemput nyawa kita kemarin. Jadi kalau kita pakai umum, nyawa kita dijemput, insya Allah mati husnul khatimah. Dia berwuduk. Kalau ini udah punya wuduk, dia wuduk aja. Udah punya wuduk, dia wuduk lagi. Namanya tajdidul wuduk. Kutiba ditulis lahu untuk asyru hasanatil, 10 kebaikan. Wuduk lagi. Tapi kalau kita kepengen kencing, ya kita jangan paksakan. Kita menahan kencing, gak bagus. Ya, apalagi yang udah tua kan, ya, dan gak mampu. Jangan dipaksakan, cari yang fadilah, tapi ada penyakit, jangan. Bahkan makruh menahan kencing, ya, lagi sholat tahan kencing, makruh. Kencingin aja. Biar kita enak dan masa. Dan kita harus kencing, ya, kita punya wudu, Masya Allah. Nikmat, enak sekali. Alun, ya. Alun untuk apa dikeluarin langsung? Ya keluarin aja, jangan ditahan. Keluarin, ya. Langsung keluarin aja. Keluarin aja. Tapi keluarin. Jangan ditahan. Kita pengen buang angin ya, untuk aja. Ada angin di bibir ini sudah gimana sih ya? Ada angin itu bukan tutup ya, jepit aja gitu ya udara makin ya
ada setan khusus godain kita yang kayaknya buang angin, padahal kagak. Iya, ada. Iya, ada udara. Iya. Iya, enggak itu mah. Iya. Kalau memang dia keluar dari lubor ya itu. Jadi ada perasaan aja. Setan, ada setan khusus godain kita. Ya, sepertinya akan terpedalam pada. Ini ada tanda-tanda ya, ada bau. Kan terasa itu masuk dulu ya. Iya. Nah, itu keluar sendiri. Baru ketemu. Iya. Baru pada hidup sana. Iya. Kita kalau umpama pengen jaga tubuh, ya. Kalau umpama buang angin terus, kentut mulu, nah, kita buang air aja. Buang air besar aja. Insya Allah Pak, setelah kita buang air besar, ya, Insya Allah enggak kentut lagi kan? Maksudnya enggak kentut mulu gitu. Kasih buang. Nah, buka sih buang. Ayah. Makanya juga dijaga juga. Ya. Kita masih mikir setelah kali ini banyak kenakalan kita, ya efektif kita dengan beribadah nih di atas umur hampir 40-an lah gitu ya, marahnya gitu umur rata-rata gitu, ada zaman kayak juga gitu, ya marahnya tuh liburan jarang buat jarang sholat ini gitu. Ini kan harus dibayar utang dia. Kodoh ini kapan yang bisa dilakukan? Bayar kodoh. Sholat. Caranya biar mudah. Sholat sunatnya kita ganti dengan sholat kodoh. Itu satu hari 5 waktu kali seminggu berapa sih? Kali sebulan, sekali setahun. Kita sekian, tapi banyak mati kan kita. Iya. Jadi kita ya, khawatir dulu gitu kan. Nah ini bagus. Namanya kalau begini bagus, mengkhawatirkan. Iya, masa depan di akhirat. Nah, orang kalau punya utang, lalu dia sama kita, orang punya utang sama kita, dia bayar cicil. Sama dia kagak bayar sama sekali, mana senangan kita. Nah, kita bayar sama Tuhan pun begitu. Jangan kagak bayar sama sekali. Nah, kita nyicil. Cara nyicilnya bagaimana? Tadi sholat sunat qobliyah Pak dia ganti sama qobliyah. Jangan sholat sunat lagi. Wajib aja, qobliyah aja. Qobliyah dua kan? Iya. Iya qobliyah? Enggak, qobliyah sama begini. Sholat zuhur ganti sholat sebelum zuhur itu qobliyah zuhur. Setelah sholat zuhur, kodok zuhur. Nah, ntar lagi sholat asar. Nah, sebelum asar kita kodok asar. Ya, abis asar juga boleh. Kalau untuk sholat kodok, sholat kodok asar. Enggak. Patokan sesuai dengan sholatnya. Nah, ntar maghrib, sebelum maghrib kodok lagi, setelah maghrib kodok lagi, kodok maghrib. Sholat isya, kodok sholat isya 4 rakaat sebelum isya, ya kemudian kodok lagi setelah isya. Sholat subuh pun begitu sama. Berarti itu kita kerja selama setahun, berarti dapat 2 tahun. Itu kalau juga boleh.
Itu jenjang balik itu antara 16 atau 17 gitu. Itu yang jadi karena dari tahun berapa gitu. Karena kan dia ada juga. Iya, juga gitu kan. Iya, pokoknya waktu baliknya itu, hari balik. Kalau anak-anak semua yang terlihat di kanan yang di kalah, karena udah yang terlihat selanjutnya yang di situasi yang di situasi yang di situasi dari segi umur itu 15 tahun. Kalau dari mimpi keluar sperma itu enggak mesti 15 tahun apalagi anak sekarang. Belum 15 tahun udah melakukan menolong. Ya udah mimpi duluan. Nah, ya, jadi lihat aja keadaannya, dia sudah keluar sperma atau belum. Jadi lihat kira-kira dia udah balik belum. Lihat balik itu bisa macam-macam. Bisa dari segi umur, umurnya 15 tahun sudah balik, atau belum 15 tahun tapi sudah keluar sperma, sudah balik. Mimpi sudah balik gitu. Nah kemudian kita bagaimana? Akan begitu. Kita nih bagaimana? Ya kita nih bagaimana? Ya kita ya pakai umur aja lah, kita tuh nggak tahu umurnya. Umurnya kita berapa nih? Karena kan banyakkan umur daripada kalender itu banyakkan kalender ya Masehi 11 hari. Kita ambil aja lah umur kita umpama 15 berarti 14 dah kita. Hitungnya dari 14. Begitu dah. Amannya ya. Iya. Ini Mas, ini. Iya, benar. Ada yang foto jalan di sholat foto ini. Itu menyikapinya gimana kan banyak orang yang bisa di sini. Oh iya. Betul. Orang yang baik ya, siapa mungkin ketika dia mau foto sholat dia akan kasih demo. Dia akan kasih demo. Kenapa tuh? Kita perasaan kita kita malu. Tapi sesungguhnya orang melihat kita kasih demo. Sama pak dengan orang dagang. Orang Betawi, ya, dagang somai. Orang Betawi dagang mencerele. Orang Betawi dagang bubur. Malu gak tidak? Malu. Tapi orang lihat kata begini. Orang kota begitu sama. Jadi enggak, jadi itu rasa kita aja. Sama tadi yang tadi saya berikan analogi dunia kemudian. Amalin. Amalin. Lu sekolahnya